Selamat pagi saudara saudari kekasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan 36. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Doa memberi kita kekuatan. Saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan. Jelas bahwa kekuatan itu bersumber dari sebuah relasi yang dibangun secara rutin melalui doa yang tidak putus-putusnya. Relasi itulah yang membuat kita memperoleh kekuatan dari yang ilahi. Untuk membuat orang konsentrasi dalam sikap waspada dan berjaga-jaga, Tuhan Yesus menegaskan supaya kita berjaga-jaga sambil berdoa. Di sini Tuhan menunjukkan manfaat dan berkat luar biasa yang kita peroleh dari doa. Mengapa manfaat doa itu begitu luar biasa? Sebenarnya ketika kita berjaga sambil berdoa, kita melakukan kegiatan itu bersama dengan Tuhan. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam kegiatan kita, tentu Tuhan sendiri menjadi kekuatan kita untuk melawan segala pencobaan. Karena kalau kita berdoa, ketika cobaan hendak menghantui konsentrasi kita, Tuhan akan mengingatkan kita, dan bahkan kalaupun kita jatuh, Tuhan akan memberi kekuatan dan menolong kita untuk bangkit. Saudara terkasih, doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Santo Yakobus berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau kita tidak bisa berdoa, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Allah? Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah, bagaimana mungkin kita memperoleh kekuatan? Pesan Yesus hari ini adalah berjaga-jaga sambil berdoa supaya kamu memperoleh kekuatan. Doa memberi kekuatan bagi diri kita maupun orang lain. Mari kita saling mendoakan. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, Kau berkali-kali mengingatkan kami untuk selalu berjaga, agar pada hari kedatangan-Mu, kami tidak tertimpa kemalangan. Kami mohon penyertaan dan pendampingan-Mu selama hidup kami, supaya kami tidak terjerumus dalam gaya dan pola hidup yang jauh dari-Mu, dan selalu berpegang pada tangan-Mu. Tuhan, lindungi kami selalu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.